Allahu 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 Allahu. عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Ada ayatnya. Sungguh kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu dalam ketentuannya di kitabnya itu ada 12 bulan. Di setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya alhamdulillah, qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya, Yunus ayat ke-5 itu huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya, yang dalam 4 pekan itu, 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun, ya, secara waktu, kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. Insyaallah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Ya, bulan al-haram. Hati-hati ya, bulan haram al-haram ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari. Ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi SAW menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar, beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Demikian Allah sudah menetapkan kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa, apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal as innal insana lafi khus. Sungguh kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore ya, ingat, asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asr. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Oh, hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu ruginya menggunakan waktunya karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, Anda bayangkan misalnya orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah, misal walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, Masya Allah, dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau Anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah. Nah, bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman, dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas.
Nah, makanya orang yang tak punya iman tuh rugi semua kehidupannya. Rugi. Ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya. Wa amilus shalihat. Karena ketika Anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran, di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya. Wabashshiril ladzina amanu. Tidak cukup sampai situ. Wa amilus shalihat. Annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik, bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda. Karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi. Ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik, as-sanatuthna asyara syahran, setahun ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum. Ya. Dari 12 bulan ini, 4 bulan hurum. Apa saja? Thalatha mutawaliya. Tiga berurutan. Dzulqa'dah. Ya, ingat, bukan Dzulqa'dah ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah. Dzulqa'dah. Sip. Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, bukan Muharram. Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Pelan-pelan, Al-Muharram. Yang keempat, Rajabun Mudhar. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, kita sudah masuk ke bulan Rajab ini. Apa yang harus kita lakukan? Ayat Qur'annya belum selesai. Nabi menjelaskan Rajab termasuk bulan haram. Apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali, kata Qur'an, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan ria. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Ya. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah. Nah, coba tinggalkan maksiat. Ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan ya, orang jahiliyah saja, bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya, sudah sampai ke bulan Al-Hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur, gencarkan senjata. Biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja. Ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Unik tuh, sebulan enggak tuh ya. Biasa mabuk, Masya Allah. Pokoknya semua keburukan tuh mereka hentikan ya, selama bulan haram. Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya ya. Orang jahiliyah di bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta nabinya masih melakukan perbuatan buruk, maka lebih daripada jahiliyah. Ya. Karena itu dimulai di hari ini, coba kita lihat, ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan, besok kemudian Anda tahan, biasakan lihat yang baik-baik. Ya. Masih ingat fungsi mata apa? Ibu lebih baik melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat. Kucing pun melihat. Mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya. Tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya. Baiknya, manusia juga. Manusia beda. Lihat yang baik-baik. Yang tidak baik, jangan lihat. Katakan yang baik-baik. Yang tidak baik, diam aja kalau nggak bisa berkata yang baik. Ya. Demikian sampai ujung kaki. Nabi SAW, bila dia sampai, dalam berbagai riwayat, sebahagian menyebut Nabi puasa semasa jahiliyah,
Tetapi dalam riwayat dan sebagian riwayat juga yang sahih dalam Bukhari, Nabi SAW datang ke Madinah. Di Madinah ada orang Yahudi. Nabi tengok orang Yahudi, mereka puasa. Nabi tanya, puasa apa? Dia kata, hadza yaumun salih. Ini satu hari yang baik. Pasal apa hari yang baik? Kerana najjallahu bani Israel min aduihim. Allah Ta'ala telah selamatkan bani Israel daripada musuh mereka. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak daripada Musa dibandingkan kamu. Karena antara aku dan kamu, aku yang lebih patut lagi untuk buat ataupun untuk mendekati cara Nabi Musa alaihi salam. Karena Bani Israel banyak mendakwa. Tapi Nabi ialah Nabi, dan Nabi Musa dan Nabi Rasul dan Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Hadis ni ada banyak perbincangan di kalangan para ulama. Antaranya terbukti juga Nabi meniru ataupun Nabi ikut benda yang baik. Sekalipun daripada Bani Israel. Kalau benda tu baik dan dibuktikan dan Nabi benarkan, kalau mereka dakwah hari ini Nabi Musa berjaya bebas, tapi sebenarnya tak ada bukti, bohong sahaja, Nabi akan tahu, Allah Ta'ala akan beritahu. Tapi bila Nabi akui, dia panggil takrir, Nabi akurlah tu betul yang dia kata tu. Kalau tidak Nabi nak puasa apa-apa, kalau tidak Nabi nak kata hamba bohong, mana Musa hari lain. Nabi SAW berpuasa. Bila datang bulan keparduan Ramadan, riwayat-riwayat hadis macam menunjukkan Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang mungkin tak puasa Asyura. Tapi Nabi bagi tahu orang yang puasa dapat fadilat, kerana mungkin Nabi tidak mau supaya orang anggap wajib puasa. Pada tahun yang terakhir sebelum Nabi SAW wafat, orang beritahu kat Nabi, 10 ni puasa ni dia macam nampak macam sama dengan orang Yahudi lah. Nabi ni bukan masalah, Nabi ni dia ada satu sikap. Sikap ni dibahaskan berbagai sudut oleh ahli sarjana. Nabi macam tak berapa mau sangat ataupun tak suka identiti Islam tu macam tak nampak. Jadi nampak macam orang lain. Terutama dia, sebab tu Nabi tak suka apabila peringkat awal menghadap ke Baitul Maqdis. Dia nak menghadap ke Kaabah. Tapi masa Nabi Yahudi puasa, dah benar yang benar, Nabi kata benar. Tapi dalam mengikuti yang benar, Nabi mahu orang Islam ada identiti. Dia tak boleh jadi pak turut orang. Sebab dia umat yang memimpin, bukan umat yang dipimpin. So you have to have your own identity. Kamu kena ada, kamu punya identity yang tersendiri. So Nabi sentiasa menyebut benda-benda supaya kita berbeda dengan Yahudi. Maka Nabi kata, kalau Nabi hidup sehingga tahun depan, la asummanna tasi' law ishtu ila qabilin la asummanna tas la asummanna tasi'. Jika aku hidup sampai tahun depan, dalam riwayat Muslim, aku akan puasa hari yang ke-9. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sempat sehingga tahun depan untuk puasa hari 9. Nabi tak pernah puasa hari 9. Tapi Nabi berhasrat nak puasa hari 9. Nabi pun macam tahu dah, Nabi kata kalau dia hidup sampai tahun depan lah. Jadi puasa 9 itu juga termasuk di dalam sunnah. Tapi sunnah tu kerana nak gabungkan dengan 10.
Tapi kalau ada orang puasa 9 saja tak puasa 10, dia sebenarnya tak apa kena. Pasal dia bukan Nabi, Nabi puasa 9 saja. Nabi respon kepada puasa 10 tu nampak macam takut. Nabi tak mau identiti tu, walaupun tak salah puasa 10 tu, Nabi dah puasa pun sebelum tu. Tapi orang Islam ni dia ada identiti dah. Jadi Nabi mau supaya ada identiti ni puasa Islam, dia combine, dia tak sama. Yang nu satu, dia dua ataupun dia tiga. So Nabi kata, kalau aku hidup sehingga tahun yang hadapan, maka aku akan puasa 9. Artinya bersama dengan 10 tu dia akan puasa 9. Maka sunnahlah kita puasa kemarin ni sebagai iringan kepada puasa hari ni. Tapi kalau ada pengiring ya kemarin, tuan tak ada, tak ada lah. Tapi kalau yang terlepas puasa kemarin, dia boleh puasa besok. Al-Imam Ibn Qayyim dan seumpamanya dan para fuqaha membahaskan sebagaimana mereka menyebut yang paling afdal hari ini, kemarin, hari ini dan besok lah. Pasal ada riwayat Imam Ahmad tentang puasa besok dan kemudian ataupun kemarin dengan hari ini, ataupun dah tak dan pun hari ini sajalah. Tak payahlah besok saja ataupun kemarin saja. Ha? Wallahu ta'ala alam. Amalan 10 Muharram, apakah hukum dia amal? Contoh ziarah orang sakit, sedekah dan usap kepala anak yatim. Tidak ditetapkan usap kepala anak yatim mesti pada 10 Muharram atau 1 Muharram. Dia umum. Ini pandangan ulama saja. Dia himpunkan akan amalan-amalan. Macam kita wirid lepas sembahyang, tak ada satu hadis pun yang dah Nabi ni bila lepas sembahyang dia baca semua hak kita baca. Astagfirullahalazim, Allahumma antas salam, Al-Fatihah, ayat kursi, subhanallah. Tak ada. Yang ada hadis-hadis yang berasingan. Ada hadis ni Nabi kata astagfirullah lepas sembahyang. Ada hadis ni Nabi kata baca Al-Fatihah. Ada hadis ni subhanallah. Ulama dia himpun hadis-hadis yang bertebaran, buat sekaligus tu jadi wirid panjang. Jadi siapa nak wirid pendek teruskan. Tak mau wirid pun tak apa. Tak ada masalah. Nah, dia faham, dia ingat kerja wajib. Dah, nak wirid atas motor boleh. Kita ada kerja. Ha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Ambil motor gerung, subhanallah, 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 subhanallah. Siapa terpilih light tu baca doa. Boleh tak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Amin. Tak ada masalah. Mak rempik kan? Jadi jangan kata ni wajib kena usap kepala anak yatim. Contohlah bulan Muharram dah, Nabi kata siapa yang sapu kepala anak yatim, kalau kena 1000 lah rambut dia, maka 1000 dosa kita terhapus. Nampak? Itu yang baik. Kita anak yatim kepok kepala. Nampak? Oh, mu mari sini. Mu dulu ayah mu ada, mu samsing ya. Mari. Apa buat cik? Kekung, wisuti. Nabi kata sapu kepala. Sapu dengan rahim, dengan kasih sayang, kerana dia tak ada ayah. 1000 lah rambut, 1000 dosa hapus. Dua kali sapu kepala, nampak? 2000 dosa kita hapus. Tapi kita tak buat. Tapi anak yatim yang belum balik, jangan hak umur 45 mungkin sapu kepala dia berocohnya. Ha. Soalan seterusnya, pintu syurga ni Tuhan buka seminggu dua kali, Isnin Khamis. Pasal itu hari Isnin Khamis disunatkan kita puasa. Dia ada banyak sebab. Isnin Khamis ni ada banyak istimewa dia. Jadi kalau boleh sempena hari istimewa puasa. Seperti mana kita dianjurkan, tuan-tuan, sunnah Nabi. Apa dia? Puasa Asyura. Nak cantik? Tasu'a dan Asyura. 9 dan 10 Muharram. Itu sunnah. Kadang-kadang kita salah fokus. Hak sunnah tu kita tak gelut, kita piduk buat benda hak tak disuruh oleh agama. Fokus yang sunnah ni pasal apa? Pasal ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang Madinah duk puasa 10 Muharram. Nabi tanya Yahudi yang duk Yahudi puasa 10 Muharram, puasa Asyura. Nabi tanya ni hampa puasa apa siapa? 10 Muharram ni. Oi, depa kata ni 10 Muharram ini hari bagus. Hari Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada kenaligan dengan Firaun.
Nabi Musa selamat lepas pergi balik sana dan Allah tangkap laut. Mati Firaun dengan bala tentera dia. Kami puasa hari ini. Pasal apa? Sebagai tanda syukur kami, Nabi Allah Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah daripada kena ligan dengan Firaun. Nabi Muhammad bila dengar macam tu, Nabi kata apa? Kami lebih berhak puasa kerana Musa itu nabi kami. Ni puasa 9 ni kok mana pula? Nabi tak dan buat. Tapi Nabi kata, bila orang main habak dekat Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, macam mana dengan puasa 10 Muharram ini? Yahudi puasa juga. Takkah kita kalau buat sama dengan Yahudi? Nabi kata apa? Nabi kata, kalau macam tu, puasa Tasu'a dan Ashura. Puasa 9 dengan 10, supaya tak serupa macam Yahudi. Nabi kata, kalau umur aku panjang, next year, aku akan puasa 9 dengan 10. Ternyata umur Nabi tidak panjang. Nabi tak dan nak buat puasa 9 dan 10 itu. Tapi dia jadi sunnah dah? Sunnah. Pasal Nabi kata, kalau aku panjang umur, next year, aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Izinkan saya menutup teman-teman dengan bulan Muharram. Tadi 10 awal Zulhijjah sudah selesai dengan fadilahnya dan amal-amal kita kerjakan. Tinggal bulan Muharram, tak bulan depannya lagi, tanggal 9 sama tanggal 10 ada sunnahnya kita puasa 2 hari. Puasa 2 hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW perintahkan kita puasa di hari Tasu'a dan Ashura. Tasu'a diambil dari kata-kata Tis'a yang berarti 9. Dan ini maksud adalah 9 Muharram. Ashura dari kata-kata Ashar yang berarti 10 Muharram. Landasan hukumnya puasa hari Ashura 10 Muharram adalah satu bulan setelah Zulhijjah tadi ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, tepatnya 10 Muharram habis sholat duha waktu itu. Orang-orang Yahudi lagi puasa nih, hari begini orang Yahudi puasa. Kata Nabi SAW, coba tanya, kumpulin informasi kenapa mereka puasa. Keluarlah sahabat ini keliling, nyari informasi lalu kembali lagi mengatakan, orang-orang Yahudi jawabannya, ya Rasulullah, mereka puasa karena merasa hari ini 10 Ashura, 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Firaun. Mereka puasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, kami orang Islam lebih pantas menghormati Musa daripada mereka. Lalu beliau memerintahkan untuk puasa. Ini landasan hukum kenapa puasa hari Ashura. Fadilahnya hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW untuk ditanya, apa fadilahnya ya Rasulullah kalau kami puasa satu hari Ashura? Kata beliau, bisa mengampuni dosa-dosa 365 hari ke belakang atau 1 tahun ke belakang. Arafah lebih besar ya. Arafah setahun yang lalu, setahun akan datang. Tapi Ashura setahun yang lalu saja. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW. Kenapa harus tanggal 9 juga ada hari Tasu'a? Agar kita tidak sama dengan Yahudi. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan hadis Hasan Sahih. Lain bakitu ila qabil la asumanna tasi'a. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan partnerkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Oleh karena itu teman-teman, maksimalkanlah waktu untuk beribadah. Ingat, teman-teman dai hanya bisa berbicara dan tugas untuk eksekusi adalah Anda. Jangan selalu menunda-nunda amal soleh sehingga sampai ajal datang atau sampai kita menjadi stroke atau sampai menjadi sesuatu yang tidak benar, misalnya masuk ruangan ICU dan seterusnya. Kita tidak tahu teman-teman sekalian kapan ada peluang lagi untuk beramal soleh. Berubah menjadi lebih baik dan soleh adalah prestasi. Tetap dalam keterpurukan adalah kesalahan fatal. Oleh karena itu maksimal dalam ibadah dan harus kita sendiri yang berubah. Kalau ada syaitan-syaitan manusia yang mengatakan kamu alim ya, kamu berubah, karena memang Allah mengatakan ada syaitan manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi memang ada manusia yang dari syaitan juga itu. Kita mulai berubah, kamu alim ya, oh diolok-olok segala macam. Iya, saya alim. Sayang saya baru tahu itu enaknya alim. Kalau saya tahu dari dulu saya alim nih, gitu kan. Enggak apa-apa, jangan tergoda. Ada orang sedikit kata-kata berubah. Enggak puasa lagi, enggak sholat lagi, malu dengan ini dan seterusnya. Ini salah teman-teman sekalian. Baik, sebagai menutup teman-teman sekalian, saya mengajak mengunjungi web resmi saya kalau mau ikuti ceramah di www.khalidbasarama.com. Bisa nonton di situ, ada hampir 600 judul ceramah. Silakan di-share, diambil manfaatnya. Dan saya tidak mengajak teman-teman untuk menonton banyaknya cuplikan-cuplikan ceramah saya yang disalahgunakan, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dikeluarkanlah fatwa menyesatkan Khalid Basalam malah segala macam. Ini semua cuplikan yang dipotong-potong sengaja untuk membunuh karakter seseorang. Ini tidak ada manfaatnya dalam Islam. Semoga Allah berikan hidayah. Tapi Anda bisa mengingat cuplikan-cuplikan ceramah saya dengan 10 judul induk, sengaja kajian kitab supaya memang seperti orang yang sedang kuliah. Target saya di Majelis Taklim adalah mengubah bagaimana Majelis Taklim berubah menjadi kelas. Seperti itu saya mengajar
di kampus dulu saya mengajar mahasiswa saya dengan cara seperti itu. Maka semua pakai kurikulum. Ada kajian Minhajul Muslim, ada kajian Bulughul Maram, ada kajian Riyadhus Shalihin, ada Nawaqidul Iman, ada Al-Kabair, dan banyak sekali kajian yang lain bisa diambil insyaAllah. Dan kita targetnya sampai 2.000-3.000 judul. Dan mudah-mudahan ini insyaAllah bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin begitu tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saja seluruh amal kita yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Dan semoga saja semua kesalahan yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan olehnya. Dan juga diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga sisa umur kita ke depan semuanya diisi dengan amal saleh, keberkahan di keluarga, di harta, dan juga puncaknya kita akan masuk surga tanpa hisab. Dan kita meminta kepada Allah yang Maha Kuat agar menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terdina. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.